Guys, pria ini mengikatkan plastik pada tawon ketika sedang melahap sepotong daging. Tawon ini tidak akan mengira segera setelah kembali ke sarangnya. Hal buruk akan terjadi berkat plastik tersebut. Pemburu dapat menemukan sarang raksasa. Dengan bantuan dari drone berkecepatan tinggi, pria ini dengan mudah menentukan area di mana tawon itu hinggap. Para pemburu segera mengenakan pakaian pelindung mereka dan mulai menggali sarang. Semua tawon yang mencoba mengintimidasi para pemburu dengan sengatannya segera dikurung dalam wadah botol. Dalam upaya untuk melawan tawon, langkah selanjutnya menghancurkan masa depan koloni dengan menghancurkan telur dan larva. Tetapi yang akan melenyapkan koloni selamanya adalah kematian ratu. Tawon ini adalah spesies berbahaya yang merusak peternakan lebah madu, dan itulah alasannya kenapa lebah ini dilenyapkan, guys.